Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi nih di channel Aruna, tempat bermain dan belajar bersama. Masih dengan tutorial slime. Oh iya, siapa yang nulis di komunitas penasaran bagaimana cara Aruna buat video slime? Saya kak. Saya. Saya kak. Saya. Saya. Kali ini Aruna mau tunjukin buat teman-teman semua, biar nggak penasaran. Kak beneran cuman pakai handphone? Iya teman-teman, Aruna rekam semuanya pakai handphone. Kok bisa terang banget kak? Iya bisa terang karena Aruna ambil videonya di depan rumah, di pinggir kolam ikan, sekalian main sama ibu. Wow, channel yang keren. Jadi yang bikin slime siapa? Aruna cuman dibantu ibu teman-teman. Oh begitu kak Aruna. Nah udah nggak penasaran lagi kan? Mau tahu hasil syutingnya? Simak terus videonya hingga usai ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Oh ya sampai lupa, hari ini mau bikin slime apa teman-teman? Slime apa ya kak hari ini? Aruna mau bikin slime mata panda. Wah, ada-ada aja kak Aruna ini. Kenapa mata panda? Karena sekarang lagi hits. Anak kecil yang matanya dilingkari merah, mirip mata panda. Lucu banget liatnya. Asya. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Tuang lem fox ke dalam wadah. Ini yang tuang lemnya Aruna loh teman-teman. Jadi Aruna memang selalu dampingi. Wah, Aruna hebat. Kecil-kecil udah bisa bantu bikin slime. Nah, jika sudah, tambahkan dengan sabun Biore. Kemudian aduk-aduk. Oh iya, ini bisa pakai sabun mandi yang lain loh teman-teman. Tambahkan aktivator sedikit demi sedikit. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa dengan membaca keterangan deskripsi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Videonya Aruna percepat aja ya teman-teman. Nah, udah jadi deh slime originalnya. Sekarang tinggal kita bentuk menjadi panda. Kayak squishy di sebelah deh. Aruna bentuk kepalanya dulu ya. Sisakan sedikit untuk diberi warna hitam dan pink. Buat bikin mata dan lidahnya teman-teman. Untuk mata, hidung dan telinga Aruna buat dari warna hitam ya. Untuk lidah Aruna pakai warna merah muda. Kalau dicampur jadi merah muda kok. Yuk kita bentuk pandanya.
Nah, jadi deh. Lucu banget kan? Sekarang kita mainkan. Nah, mudah banget kan bikinnya? Maaf ya jika bentuknya kurang sempurna. Berikan komentar jika sudah mencoba. Jangan lupa. Patiently about, and